Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Co-sutradara di tim 2 sinetron Ikatan Cinta, Sandy Widodo menyebut Arya Saloka sebagai pemeran Aldebaran belum resmi keluar. Ia tidak bisa memastikan apakah Arya Saloka jadi meninggalkan sinetron hit ini. Kalau keluar apa enggak kan kami belum tahu ya, karena memang yang bisa tahu keluar apa enggak Arya Saloka sendiri sama kantor ya, kata Sandy Widodo. Pasalnya sampai sekarang mereka masih syuting dan Arya Saloka masih bermain di dalamnya. Dari pihaknya lapangan aku sendiri belum tahu apa dia keluar atau enggak, kita masih ikutin skenario yang ada, ujar Sandy. Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo tengah jadi sorotan. Bukan sekadar alur ceritanya, juga hubungan pemain utamanya, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Iya, Arya Saloka dan Amanda Manopo diisukan berselingkuh imbah bocornya video mereka di luar syuting. Praktis, video kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat bikin geger publik. Memang, chemistry Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta kerap bikin baper fans. Akibatnya, banyak juga yang menuding pemeran Andin dan Aldebaran itu terbawa perasaan. Namun, Amanda Manopo sempat menegaskan soal hubungannya dengan Arya Saloka. Menurut Amanda, dia dan Arya Saloka cuma sebatas rekan kerja. Di sini kita sama-sama kerja saja sih. Fokus sama kerja. Fokus untuk membahagiakan orang-orang di rumah. Cari duit saja, kata Amanda Manopo. Dia juga membahas soal chemistry yang terbangun selama ini. Terus kala chemistry kita sama-sama dewasa ya. Jadi nggak perlu jalanin chemistry apa-apa, ujarnya. Menariknya, Amanda juga mengaku sempat risih diminta beradegan mesra dengan Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran. Saya berat. Ada adegan romantis gendong-gendongan penonton banyak yang suka. Cuma itu saja yang berat. Kasihan dianya, kasihan sayanya juga yang nggak nyaman, tutur Amanda Manopo. Akhirnya, Amanda Manopo hanya meminta untuk tidak menyangkut pautkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ditegaskannya, tidak ada yang spesial dari hubungannya dengan Arya Saloka. Kalau misalkan dijodohin secara real life, kehidupan pribadi, berarti itu netizen yang bodoh. Karena gini, semua sudah menemukan pasangan masing-masing. Kenapa harus dijodoh-jodohin, ujar Amanda Manopo. Amanda kembali menegaskan, dia dan Arya hanya berperan. Kita kan cuma beradegan, berperan, kita jatuhnya lagi make topeng berperan jadi Andin dan Al. Tapi kalau aslinya, Amanda sama Arya pasti bedalah, jelasnya. Masih penasaran dengan berita selanjutnya?
Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti, serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.